berasal dari kepercayaan. Sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Bentuknya abstrak tapi diyakini dan terkadang menjadi sugesti. 2 tahun kebelakang begitu berat. Merenggut banyak harapan para manusia di bumi. Aku pernah punya banyak harapan untuk 2 tahun kebelakang. Wajar kan? Bukankah kalian juga? Tapi semuanya sirna dihantam kenyataan yang tiba-tiba menerjang. Banyak sekali rasa sakit yang timbul dari ekspektasi akan harapan itu tak pernah ringan. Ya mungkin kesalahan itu ada pada diriku sendiri karena terlalu menganggap erat harapan. Tapi bukankah semua orang pernah merasakan kecewa? Bukankah semua orang pernah merasakan sakit hati? Dan juga bukankah semua orang pernah merasakan ingin mati? Tahun berganti begitu singkat seakan jiwaku sendiri masih tertahan dan belum beranjak. Banyak langkah yang tidak kemana. Tiba-tiba waktu sudah terlewat begitu cepat secepat kilat. Dan pada akhirnya muncul pertanyaan, apa harapanmu tahun ini? Diam. Ya, aku hanya bisa diam. Sebenarnya harapanku tahun ini apa? Bukankah aku sudah cukup merasakan sakit hati dari pengharapan? Jadi untuk apa kembali mencari rasa sakit itu? Ternyata aku teralih terlalu tinggi, terbuai harapan tak mau kembali. Aku lupa banyak hal di luar rencana yang justru menjadikan hidup ini lebih berwarna. Misalnya bertemu denganmu. Pertemuan yang tidak pernah aku rencanakan. Begitu juga dengan manusia lain yang tidak pernah aku rencanakan akan berteman itu. Tapi ternyata itu bermakna dalam hidupku. Mungkin bagai cahaya yang menerangi gelap. Banyak hal di luar dugaan terjadi, tetapi tidak semuanya kelabu. Ada beberapa permata yang aku temukan selama perjalanan yang tak terduga. Tapi lagi-lagi, aku lupa mensyukuri itu. Aku lupa akan hal kecil itu. Dan ya, ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang belum aku temukan selama ini, yang tidak aku sadari. Dan mungkin ini cara Tuhan memberikan kasih sayangnya kepadaku, menyadarkanku akan banyak hal yang menarik yang ternyata aku lewatkan. Ada 1 banding 10 juta hal yang lebih baik dari sekedar pengharapanku saat itu. Aku tenggelam bagai ikan mencari samudera, tak sadar hidup dalam lautan yang sama. Saat mencapai samudera ternyata basah, gelombangnya terasa sama. Sesungguhnya samudera sejak awal sudah di sini. Hanya saja kita tenggelam mencari hal yang semu, padahal sudah ada di depan mata. Hanya nampaknya saja yang berbeda. Karena sesungguhnya samudera di sini dalam momen kecil yang aku dan kamu rayakan bersama. Jadi apa harapanmu? Baik. Ya, harapanku bertemu hal-hal baik, apapun itu. Apapun yang penting baik untuk diriku. Karena sekarang aku yakin, kepingan baik akan datang walaupun mereka perlukan waktu. Akan datang untuk bisa bertemu denganku, denganmu, lagi.